Pemerintah Desa Sedong Lor, Kecamatan Sedong, Kabupaten Cirebon, membangun sebuah Taman Setu Sedong di area kawasan wisata air Setu Sedong. Sedikitnya 180 juta anggaran dana desa digelontorkan untuk membangun taman ini. Kuwu Sedong Lor mengatakan Desa Sedong Lor tercatat ke dalam Surat Keputusan atau SK Wisata. Untuk mendukung hal itu, pemerintah desa berusaha membangun sarana dan prasarana pendukung, salah satunya dengan menghadirkan Taman Setu Sedong. Diharapkan saat musim hujan nanti dan kondisi Setu Sedong sudah dipenuhi air, taman ini sudah selesai dibangun dan menjadi akses masuk menuju permainan air di Setu Sedong. Selain itu, taman ini juga menjadi pilihan wisatawan untuk bermain atau bersuafoto. Ini sih buat taman ya, karena desa Sedongor ada SK wisata, jadi wisatanya belum ada, cuman potensinya belum digarap ya, diantaranya ya ini buat wisata main lah, mainan anak atau swafoto. Menggunakan anggaran dari mana ini? Ini anggarannya dari dana desa yang dari arahan apa sih, ketahanan pangan. Sementara saat ini pemerintah desa Sedong Lor pun sedang mencari solusi terkait penanganan kekeringan di Setu Sedong agar setiap tahunnya tidak mengalami kekeringan saat kemarau mendatang. Wahyu Wibisana, RCTV, Cirebon.